kata maaf di hari perpisahan. Segala pertemuan sejatinya pasti akan bermuara dengan perpisahan. Keinginan bertahta tidak akan tercerai berai oleh kata perpisahan. Sungguh, hal yang sulit mengungkap tanpa mengundang lara. Kesalahan buruk akan menjadi indah bersama diakhiri kata maaf. Sahabatku, engkau pahlawan pemberi kesejukan di tengah dahaga untuk anak-anak didikmu. Tiada arti dan tak mengerti diri ini akan erti kehidupan. Tanpamu mungkin kami akan terus bersama dalam kegelapan. Dengan hadirmu membawa setitik cahaya menggapai kehidupan. Sahabatku, tidak jarang kami membuatmu kesal dan kecewa, kata anak-anak muridmu. Kenakalan yang terus kami lakukan tidak juga kami sedarkan, kata anak-anak muridmu. Teguran terhiraukan kerana tingginya tingkat keangkuhan dan sifat keanak-anakan, kata anak-anak muridmu. Nasihat tak pernah kami dengarkan kerana tertutup dengan kepuasan, kata anak-anak muridmu. Sahabatku, guru kepada anak-anak muridmu, kata mereka, maafkan segala tingkah kami yang selalu mengganggu tenang batinmu. Kebiasaan yang tidak memperhati apa yang diajarkan, gaduh mengusik kelas saat belajar bersama sedang kau di hadapan, namun kesabaranmu tiada tara. Wahai guruku, kata anak-anak muridmu, terima kasih atas segala jasa-jasamu telah mencerdaskan kami dengan pelbagai pengetahuan. Semua baktimu akan kami ukir indah di kalbu. Perpisahan ini akan selalu mengundang rindu, kata anak-anak muridmu. Dan kata kami, semoga kau berjaya dan terus berjaya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.